سيدنا رسول الله سيدنا محمد ابن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن تبعه وواله ولا حول ولا قوة إلا بالله أما بعد وقد قال المصنف رحمه الله تعالى وأدامنا فعلنا ببركاته وبكم في الدارين إلى أن قال الباب الثلاثون آداب الإنسان في العطاس والتثاؤب أدب seorang manusia ketika bersin dan ketika menguap. Ya. Yang pertama, an yushammital 'atisa idza hamidallah ta'ala. Wa hadza minas sunnatil mahjurah, ya. Jadi kalau kita nguap, ya. Kalau kita bersin, ya. Itu dianjurkan mengucapkan, ya. Apa yarhamukallah. Kalau seandainya yang bersin mengucapkan alhamdulillah, ya. Jadi kalau orang bersin hasil. Nah, yang bersin mengucap alhamdulillah, yang ngedengar mengucap yarhamukallah. Ini termasuk sunnah mahjurah, ya. Sunnah yang sudah ditinggalkan. Jadi banyak sunnah-sunnah yang ditinggalkan. Termasuk ini baca yarhamukallah. Salam tuh, ya. Kita ketemu orang nih, ya. Misal lagi naik mobil, terus ada orang gitu. Atau kita lagi jalan kaki ketemu orang, nah kadang kita enggak salam tuh. Ya. Kenapa enggak salam? Karena enggak kenal. Jangankan yang enggak kenal, yang kenal aja kadang enggak salam, ya. Maka di antara tanda hari kiamat, orang hanya salam sama yang dikenal. Tanda hari kiamat, orang hanya salam sama yang dikenal. Bahkan kalau sekarang am yang dikenal aja enggak salam, berarti udah deket banget hari. Ya. Ya. Betul enggak? Ya. Ini yang sunnah mahjurah, ya. Bahkan ada salah satu buku itu menuliskan judulnya kalau enggak salah ya sunnah mahjurah, sunnah yang sudah ditinggalkan orang. Ya, di antaranya tadi tuh. Jawab orang bersin tuh. Kadang yang bersin juga enggak alhamdulillah. Yang kedua, apa tuh? Merapatkan saf, ya, kata Imam Haddad dalam kitab Nasihatuddin, ya. Termasuk sunnah yang mahjurah adalah ngerapatin saf. Ya. Mana ngerapatin saf ini bukannya dalam artiannya orang nempel, bukan. Tapi dalam arti sikutnya minimal ketemu sikut, dekat. Makanya kalau ada orang nempelin kakinya sama kita, enggak usah kita singkir-singkirin, enggak usah. Biarin enggak apa-apa. Cuman ntar kalau udah rakaat kedua, rakaat ketiga jangan mikirin kaki gitu. Ya, kadang kita kan kalau orang yang rapetin saf tuh nanti rakaat keduanya nyari lagi kaki gitu. Ya, itu termasuk sunnah tuh, ya. Lagi nguap gitu, gitu tuh. Itu sunnah malam hari ini gitu. Ya, arsil, ya. Jadi biasa ini. Dari kecil muap tutup, orang bersin mengucap alhamdulillah. Ini yang sepele-sepele ini ditinggalin. Ya. Wa dzalika lima ruwahu Anas radhiyallahu anhu qala atasa rajulani inda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang demikian itu berdasarkan riwayat Sayyidina Anas radhiyallahu anhu qala, ya, atasa rajulani, ada dua orang laki-laki bersin inda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bersinnya di sisi Nabi. Ya. Fasyam mata ahadahuma, ya. Wal awa fasyam mata ahaduhuma walam yushammitil akhar. Ya. Afasyam mata ahadahuma, betul. Maka kemudian Rasulullah mengucapkan tashmit kepada salah satunya dan tidak kepada orang yang lain. Jadi ada dua orang nih bersin. Nabi ngucapin yarhamukallah buat dia doang. Yang atau enggak, ya, maka ditanya Rasulullah, ya Rasulullah, syammata hadza walam tusyammitni, kenapa engkau mendoakan dia tapi enggak mendoakan saya? Apa kata Rasulullah? Inna hadza hamidallah walam tahmidillah. Ini orang yang tadi bersin, ini orang mengucapkan alhamdulillah, sedangkan engkau tidak alhamdulillah. Nah, maka syaratnya orang mengucapkan yarhamukallah harus mengucapkan
Alhamdulillah. Dan alhamdulillahnya bukan pelan, apalagi dalam hati. Ya. Ada orang misalnya bersin, Hasim. Udah alhamdulillah. Cuman pelan. Ya orang yang dengar, yang sebelahnya enggak wajib. Ya. Makanya kalau kita mengucapkan salam tuh, kalau bisa jelas. Ya. Kita naik motor nih. Assalamualaikum. Gitu. Ngomongnya gerendeng. Ngomongnya pelan, orang enggak dengar. Jangan pakai marah kalau enggak dijawab. Kenapa? Karena kitanya pelan. Makanya kalau kita salam kencang, ya, assalamualaikum. Jawabnya sama gitu. Waalaikumsalam. Ya. Jelas? Ya kalau ada orang tuh, assalamualaikum. Jawabnya waalaikumsalam gitu. Sama. Sering tuh kadang kita ya pengen pulang ya, Assalamualaikum, itu nggak ngomongnya nggak jelas, nggak wajib jawab, jelas paham? Jadi orang yang mengucapkan salam tidak jelas, tidak kencang, tidak wajib dijawab. Nah, begitupun ya ketika bersin, nggak ngucapin alhamdulillah kagak wajib, ya kagak disunnahkan mengucapkan ya rahmu Allah. Nah tapi ada ulama namanya Al-Imam Ibnu Mubarak. Beliau suatu hari mendapati ada orang bersin enggak ngucapin alhamdulillah. Nah ini bagaimana ulama ngajarin adab. Ulama itu tanya, "Ya fulan, saya mau nanya amin teh, kalau ada orang bersin itu sunnah baca apa ya?" "Baca alhamdulillah." "Ya iya, yarhamukallah." Gitu. Ditanya dulu, ngucap apa ya? Alhamdulillah, ya rahmatullah. Ya, jelas paham. Makanya ini diajarin sama orang-orang kayak antum-antum, kayak kita semua nih, biasain. Disebut nama Nabi, Allahumma sholli alaihi. Jangan pakai bengong aja, diem. Tandanya orang pelit. Ya. Al-bakhil man dzukirtu indah falam yusholli alaihi. Sholli ala Muhammad. Udah refleks udah kita. Ketemu sahabat, radhiyallahu anhu. Ketemu ulama, rahimahullah. Ketemu nama Nabi, ya Allahumma sholli alaihi gitu. Harus biasain. Ya, harus. Makanya pesantren-pesantren yang ngikutin salaf, pasti kalau disebut nama Rasul pasti sholawat. Pesantren modern kagak, didiem aja. Kenapa? Emang enggak diajarin sama gurunya. Ini yang menyebabkan banyak orang-orang mondok di modern kurang berkah. Kenapa? Karena tadi kurang sholawat. Ada santri, dua santri, yang satu rajin, yang dua rajin, sama-sama rajin. Cuman yang atau rajin salawat, yang atau enggak. Yang menonjol, yang jadi ulama, yang rajin salawat. Ya. Maka jangan remehkan tuh amal-amalan kecil semacam ini gitu. Salam, ketemu orang. Tuh ya. Jelas? Ya dulu tuh, kalau ada tukang, dulu saya masih bujangan tuh, ada tukang sol sepatu. "Kang, mampir Kang, ngopi." Mampir tukang sol sepatu, ngopi. Kita bikinin kopi, ngeteh. Mampir. Kalau sekarang anak muda sekarang lewat-lewat aja dah. Bodo amat lu tukang sol sepatu, bukan tamu. Ini akhlak Nabi. Ya. Dulu masih rumah di bawah tuh, mampir, dek, mampir Kang, mampir, makan, makan. Ya, itu adab gitu. Masih muda dulu. Kalau sekarang ada di atas enggak lihat tukang sol sepatu lagi. Ya. Kalau antum-antum boleh itu. "Kang, mampir Kang sini, duduk, ngopi, ngopi." Yang itu santri baru. Itu umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tuh ya. Wa minas sunnati ayyakula atis awara alhamdulillah awil hamdulillah ala kulli hal. Termasuk sunnah orang yang bersin mengucapkan alhamdulillah atau alhamdulillah ala kulli hal. Dua. Ya, alhamdulillah atau alhamdulillah ala kulli hal. Ya. Kenapa sih ala kulli hal? Kalau ala kulli hal itu ucapan buat kena ya semacam musibah, sakit. Ya. Nanti kalau orang misalnya ada orang bersin, "Hasim, alhamdulillah." Jawabnya yarhamukallah. Dua lagi, dua kali, "Hasim." Ucapin alhamdulillah yang dengar yarhamukallah. Tiga kali bersin, ya. Syafaqallah. Tiga kali bersin, syafaqallah. Kenapa? Itu orang sakit, flu namanya. Doain. Ya.
Udah enggak yarhamukallah lagi apa? Syafaqallah tuh ya. Kalau coba saya bersihin ya. Hasib alhamdulillah. 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 Syafaqallah ya. Itu anjuran dari guru-guru kita itu. Wa minas sunnah ayyakulal musyammit, dan di antara sunnah bagi orang yang mengucapkan yarhamukallah atau doa, ya, atau orang yang ya mendoakan yang bersin, yarhamukallah, doanya yarhamukallah tuh. Dan berkata orang yang bersin ya setelah tasmitil musyammit, yahdikumullah wa yuslih balakum. Nah tuh. Jadi yang bersin nih alhamdulillah, yang dengar yarhamukallah. Nah kemudian orang yang bersin kedua mengucapkan apa? Yahdikumullah wa yuslih balakum. Tuh ya. Atau yarhamunallah wa iyyakum, atau yaghfir lana wa lakum. Tuh anjurannya ya. Lihat di kitabnya ada kan? Hah? Ada kitabnya mana? Nunggunya. Ya Allah, nah ya. Ya, jual rumah ya. Di kitab adab mahal ya. Naam. Wa yustahabu khafdul 'atis sautahu, disunnahkan ya meringankan orang yang bersin akan suaranya. Jadi kalau bersin sunnahnya jangan kencang, kalau bisa diringanin ya. Biasanya ditutup ya, ditutup. Wa faidatuhu, dan manfaatnya annal 'atisa ghaliban yuhdis sautan rafi'an muz'ijan. Dan faedahnya bahwasanya orang yang bersin tadi umumnya itu membuat suara yang kencang yang mengganggu ya, apalagi ada bayi tidur. Bersinnya sekampung denger. Ya. Kayak biasanya sih orang-orang tua ya, kalau orang makin tua makin kencang apa tuh bersinnya ya. Semua mau dikeluarin tuh ya. Iya kan, orang tua ciri-ciri ente udah bawa gitu tuh, udah dewasa udah tua ciri-cirinya gitu ya, kalau mandi itu ya semua tuh keluar tuh ya, kalau hasil hasil semasjid tuh bangkis imam sampai lupa bacaan, hasil imam lupa bacaan. Makanya jangan kencang tuh ya. Maka wa yustahabu lahu an yukhfida min sautihi biwati yadihi, disunnahkan meringankan suaranya dengan meletakkan tangannya, taruh tangan tutup, atau bajunya ya ala wajhi, atau pakai tisu boleh, hasil pakai tisu ditutup gitu ya. Wa faidah ukhra, dan faidah yang lain adalah annal 'atisa la ya'man min khuruji syai'in min famihi, itu orang yang lagi bangkis itu enggak ada jaminan ya, atau enggak tidak aman dari keluarnya sesuatu dari mulut. Orang kalau lagi bangkis kadang-kadang bukan angin doang yang keluar. Ame ape? Amrea kadang ame ingus ya kan. Hasim ame ingus keluar. Kan mahal kan ya? Omongannya ijo banget lagi. Maka diapain tuh? Tuh. Tutup, ditutup. Tuh. Maka fa yustahabu an yadu ayadahu ala fihi, disunnahkan meletakkan tangan di atas mulutnya. Nah, ini mengenai nutup tangan ya. Ini ulama ya, enggak ada anjuran yang khusus, beda sama nguap ya. Kalau nguap ada tuh ya. Kalau nguap ada yang mengatakan pakai tangan kanan ya. Kalau pakai tangan kanan pakai ini. Kalau kiri pakainya ini. Ya. Kenapa tangan kanan pakainya ini? Karena tangan kanan kan megangnya yang baik-baik, tangan ulama gitu. Kalau tangan kiri kadang buat cebok pakainya ini gitu. Tapi ada yang mengatakan sama aja ya gitu. Mau begitu pakai nguap dah. Kok nguap beneran tuh ya? Ya orang kalau dibilang nguap, nguap beneran tuh ya. Ya. Nah. Yang ketiga an yusyammita salasan, bertasmit 3 kali. Yarhamukallah. Fama zada fahuwa zukam, lebih dari 3 kali namanya flu. Fal yakul syafaqallah, sudah tadi kita bahas ya. Wa yajuzu tashmitu ahli dhimmah,
Dan boleh saja kita mentasmid ahli zimmah kalau mereka ngucapin alhamdulillah ba'da at-tawsihim, setelah bersinnya. Jadi kalau orang kafir sekalipun, orang kafir nih, dia bersin, alhamdulillah, jawab yarhamukallah. Tuh. Boleh. Ya, walaupun orang kafir. Dengan dalil annal yahuda atasa inda Rasulillah, suatu hari orang Yahudi bersin di hadapan Rasulullah. Wal yahud yarju an yaqula lahu yarhamukallah. Dan orang Yahudi berharap nih Nabi bilang yarhamukallah. Walakinnar rasula yaqulu yahdikumullah wa yuslih balakum. Tapi Nabi jawabnya malah apa? Yahdikumullah wa yuslih balakum. Tuh ya. Jadi bukan yarhamukallah kalau orang yang kafir. Ya, kalau orang Islam yarhamukallah, orang kafir yahdikumullah. Wa min hadza yajuzu du'a bil hidayah wa taufik lil iman. Oleh dari hadis inilah boleh orang berdoa untuk orang kafir akan mendapatkan hidayah dan taufik. Wala yud'a lahum bir rahmah wal maghfirah, tapi tidak didoakan mendapatkan rahmat dan ampunan. Tuh ya. Makanya kalau ada orang assalamualaikum, jangan jawab, jawabnya waalaikum gitu aja. Ya. Kalaupun kita mau jawab boleh nih, ya. Assalamualaikum. Waalaikumul hidayah. Ya, waalaikumul hidayah itu ya. Kemudian wa yustahabbu kadmut tasa'ub, nah disunnahkan yaitu menahan nguap. Kenapa menahan nguap? Wa huwa minasyaiton, karena nguap berasal dari setan. Tuh. Baru ngomong nguap udah nguap. Baru ngomong nguap udah nguap. Psikologis manusia ya. Aneh ngomong nih, enak banget makan asinan, mulut langsung ngiler. Ya, apalagi asinannya asinan nanas. Waduh. Makin becek tuh mulut, nelen ludah dah. Betul enggak? Aneh bilang ngantuk. Nguap, mana nguap? Langsung nguap. Ya. Makanya nguap itu nular. Ya, nguap itu setan nih bikin orang nguap satu aja, yang lain nular. Buktinya udah nguap tuh. Wah, padahal mah enggak ngantuk enggak. Aneh ya itu. Ya. Makanya kita jangan main sama orang yang suka nguap. Kenapa? Dia itu dekat sama setan. Dikit-dikit nguap, dikit-dikit nguap, padahal tidur dari isya sampai subuh. Ini kagak wajar kan? Gimana saat akhirnya tuh orang yang begitu? Tidurnya besok baca doa. Doa ditiup tuh. Dari pala sampai ujung kaki ngejagain dia biar nggak ngapa nguap. Cobain dah ente sholat nih nguap, rokat kedua nguap, baca doa tuh tiup, niatkan ngeluarin setan, insyaallah nggak nguap ya. Ciri ya orang di badannya itu atau di tubuhnya itu ada setannya itu mageran, ngantukan, sering nguap. Yang aneh kalau ngaji doang, kalau nggak ngaji sab segar ya, ngaji ngantuk banget, pas makan nasi padang segar tuh. Ciri ada setan, setannya. Nauzubillah. Nah ini adab ya, adab kita bersin dan menguap ya. Kalau menguap sebagaimana saya jabarkan ya, tangannya bisa pakai tangan kanan atau tangan kiri gitu ya. Yang jelas hindari nguap di saat sholat, apalagi sampai mangap, apalagi nggak ditutup ya. Nanya pas mangap laron masuk laron tuh. Nauzubillah mental. Besok kita tanyakan lagi tentang adab tentang berdoa. Wallahu a'lam bissawab. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. الله بحق الفاتحة. سر الفاتحة كرمة الفاتحة افتح لنا أبواب الخير. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. صلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. الحمد لله رب العالمين.